Perbicaraan kes amang seksual fizikal penceramah bebas Azman Shah alias. Mahkamah Session Seremban siang tadi melakukan prosiding secara tertutup dengan memanggil semula saksi ke-11 iaitu mangsa yang juga remaja lelaki berusia 18 tahun. Prosiding di hadapan Hakim Datin Suritabudin sebelumnya itu meminta mereka yang tidak berkenaan agar keluar daripada kamar mahkamah. Terdahulu, Azman Shah atau dikenali sebagai PU Azman tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Seremban sekitar jam 9 pagi tadi. Prosiding kemudiannya bermula jam 10 pagi berlangsung selama 2 jam. Kes disebut semula 22 April tahun depan dengan 3 lagi saksi termasuk 2 mangsa akan dipanggil. Pada 12 Oktober tahun lalu, PU Azman didakwa atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 remaja lelaki pada kejadian sekitar Februari dan Julai tahun lalu.